Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi masyarakat. Sejauh ini banyak jalan yang memprihatinkan hingga membuat pergerakan ekonomi warga terganggu. Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara masih sangat membutuhkan perhatian, terutama pada pembangunan infrastrukturnya. Di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan ini, infrastruktur jalannya sangat memprihatinkan, sehingga pergerakan ekonomi masyarakatnya pun terganggu. Oleh sebab itu, perlu kebijakan politik untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur ini melalui keterwakilan partai politik di lembaga legislatif. Hal ini pun menjadi perhatian kader Partai Perindo hingga tingkat nasional. Dalam rapat konsolidasi yang dihadiri langsung Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Media Massa, Arya Sinulinga, Partai Perindo Kabupaten Dairi harus fokus untuk memperjuangkan permasalahan infrastruktur ini melalui kadernya di legislatif nantinya. Pendidikan juga begitu, padahal ini di kalangnya terkenal kopinya hebatnya bukan main, pertaniannya bagusnya bukan main, jagungnya hebatnya bukan main. Tapi infrastrukturnya sangat tertinggal, infrastruktur kesehatan lebih jauh tertinggal, Pak. Kesehatan juga tertinggal. Iya. Dan saya bingung juga lah, jalan-jalan nasional. Kita bingung nih. Dari sini banyak anggota DPR RI, banyak tuh provinsi, tapi jalan-jalan infrastrukturnya jeleknya bukan main. Untuk dari target saya 7 kursi. Karena yang caleg sekarang pun yang betul-betul bekerja untuk menang ada 7 orang. Pembangunan Kabupaten Dairi sudah seharusnya menjadi prioritas untuk dibenahi. Perbaikan infrastruktur tidak saja akan meningkatkan perekonomian warga, tapi juga akan memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan. Tim Liputan iNews melaporkan.